Kita ke informasi pertama, pemirsa. Banjir bandang yang menerjang wilayah Gorontalo semakin meluas. Akibatnya 15 kecamatan di 3 kabupaten kota masih terendam hingga akses jalan terputus dan pusat perekonomian lumpuh. Intensitas hujan yang tinggi membuat air sungai Bulango, Bone, dan Danau Limboto meluap hingga menyebabkan akses jalan terputus dan pusat perekonomian lumpuh. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Gorontalo, sebanyak 12.487 jiwa tersebar di 7 kecamatan Dumbo Raya, Kota Selatan, Hulon Talangi, Kota Barat, Kota Timur, Kota Tengah, dan Kota Utara terdampak banjir. Sementara warga yang terdampak di Kabupaten Gorontalo, sebanyak 19.513 jiwa tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Limboto, Tabongo, Batu Daat, Telaga Haya, dan Tilango. Akibat kejadian ini, ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan.